terus mukanya rusak, rambutnya rontok. Nah, dengan menggunakan prostetik itu sangat mungkin untuk bikin seperti itu, gitu. Jadi dalam di filmnya pun juga orang akan melihat, ih serem banget ya, ih beda ya, wah hantunya beda gitu kan. Nggak yang wah cuma putih-putih aja udah biasa gitu kan, misalnya gitu. Kayak gitu loh. Jadi buat di filmnya pun juga akan merasa ada apa? Ada aura yang benar-benar terjadi gitu. Aura yang mistis akan membawa itu gitu dan bisa meyakinkan penonton bahwa wah gitu ya mungkin ya. Oh, kuntilanak emang bisa berubah gitu ya gitu. Atau orangnya kayak beneran. Itu beneran ya? Ah, enggak itu bohong lah. Wah, itu beneran gitu ya gitu. Seperti itu gitu. Jadi ceritanya menjadi semakin kuat.